Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Justin Hubner, membantu Wolves U21 menang 1-0 atas Leicester City. Ya, pemain naturalisasi tim nasional Indonesia U20 Justin Hubner kembali dipercaya main sebagai starter saat Wolverhampton Wanderers U21 tampil melawan Leicester City U21 di Premier League 2 Divisi 1. Ya, kepercayaan itu pun tak disia-siakan Hubner karena ia sukses menjaga gawang Wolves U21 sehingga tidak kebobolan dan tim yang dibelanya pun mampu menang 1-0. Ya, pertandingan Leicester U21 versus Wolves U21 dilangsungkan di The Leicester City Training Ground. Sukses menunjukkan permainan yang sangat efektif, Wolves U21 memastikan kemenangan dengan skor tipis 1-0. Ya, Hubner pun memiliki kontribusi yang besar untuk menjaga pertahanan Wolves U21 di laga tersebut. Hasilnya, pemain berusia 19 tahun tersebut dimainkan sejak awal hingga akhir pertandingan untuk menghadapi Leicester City U21. Pada laga itu, Leicester U21 sebenarnya mampu menunjukkan penguasaan bola yang sangat baik, namun mereka sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan peluang emas agar dapat membobol gawang Wolves U21 yang dikawal oleh Justin Hubner, pemain dari Indonesia. Sementara itu, Wolves U21 menunjukkan permainan yang efektif meski sedikit tertekan. Hasilnya, Oliver Tripton sukses memastikan kemenangan bagi Wolves U21 dengan tendangan penaltinya pada menit ke-79. Ya, hasil tersebut membuktikan bahwa pemain asal Indonesia, Justin Hubner, memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjaga pertahanan Wolves U21. Tidak heran jika dirinya dipercaya oleh sang pelatih untuk dimainkan sebagai starter. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.